Hai Kang Ges, semoga sehat selalu ya. Untuk membangun suatu bangunan kita memerlukan material penunjang. Kebanyakan di daerah kita banyak digunakan bahan material seperti kayu dan juga besi. Seperti pembuatan pagar, tralis, kanopi, dan konstruksi lainnya, besi dinilai lebih awet dan tahan lama. Maka tak jarang kita lihat dunia sekarang terdapat banyak material besi, antara lain besi holo. Dan berikut kita akan bahas tentang besi holo dan macam-macam jenisnya. Namun seperti biasa, sebelum video saya lanjut, saya sarankan teman-teman tekan tombol subscribe di bawah dan juga loncengnya agar teman-teman tergabung dan tidak ketinggalan tutorial selanjutnya. Terima kasih. Besi holo. Besi holo adalah salah satu jenis yang memiliki bentuk berongga sehingga memiliki banyak kesesuaian jika digunakan untuk beberapa jenis konstruksi. Besi holo kini sudah menjadi primadona di kalangan para pekerja konstruksi, khususnya bagi orang-orang yang sedang berencana hendak membangun rumah. Penggunaan besi untuk bahan penunjang bangunan memang bukanlah hal baru. Setelah sebelumnya penggunaan kayu mulai memudar, kini besi mulai menguasai pasaran karena dinilai lebih praktis dan juga tahan lama. Lebih tepatnya, bentuk dari besi ini adalah seperti penampang pipa panjang yang memiliki rongga berbentuk segi empat. Maka tak jarang orang bisa menyebutnya dengan pipa kotak. Memiliki bentuk berongga kotak dan lurus, maka tak sedikit banyak digunakan untuk material pembuatan pagar, kanopi, tralis yang berbentuk minimalis seperti tren saat ini. Dan berikut 5 jenis holo yang sering digunakan untuk pekerja konstruksi. Holo galvanis. Jenis besi holo galvanis di dalamnya terdapat lapisan finishing yang mengandung zinc coating 97%. Tak hanya zinc coating, jenis ini memiliki kadar aluminium serta beberapa zat-zat lainnya yang jika di total ada sekitar 3%. Jenis ini biasanya banyak digunakan untuk pembuatan pagar, kanopi, dan beberapa hasil bangunan lainnya. Namun jika ingin mendapatkan hasil yang lebih baik, maka sebelum menggunakan jenis holo ini, terlebih dahulu lapisi dengan zat coating agar nantinya tidak mudah berkarat. Dan tidak menutup kemungkinan holo ini adalah holo yang anti karat. Holo galvalum. Jenis besi holo galvalum memiliki lapisan aluminium yang lebih besar dibandingkan jenis galvanis. Terdapat sekitar 55% kandungan aluminium yang ditambah dengan kandungan unsur besi sebanyak 43,5%. Untuk lapisan sebesar 1,5% diisi oleh silikon agar besi ini tidak mudah berkarat. Kelebihan yang dimiliki holo jenis galvalum ini memiliki ketebalan yang bermacam-macam, bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Holo hitam. Jenis besi holo hitam adalah salah satu jenis besi yang ukuran panjangnya sudah distandarisasi karena memang penggunaannya biasanya cocok digunakan untuk pembuatan pagar. Berbahan dasar baja hitam membuat besi ini memiliki tekstur yang sangat tebal dan kuat saat digunakan. Kekurangan dari besi ini adalah besi ini mudah berkarat. Eits, tapi janganlah ragu, teman-teman bisa finishing dengan menggunakan cat anti karat yang sudah tersedia di toko-toko terdekat. Holo gypsum. Menjadi salah satu jenis yang cukup banyak digunakan, holo gypsum memang memiliki bahan yang lebih tahan lama serta yang paling terhindar dari serangan, antara lain serangan rayap. Biasanya holo jenis ini sebagian besar digunakan untuk membuat plafon, rangka, atau sekat rumah maupun bangunan-bangunan seperti gedung. Selain anti karat, jenis holo seperti ini memiliki lapisan aluminium yang lebih besar dibandingkan jenis galvanis. Terdapat sekitar 55% kandungan aluminium yang ditambah dengan kandungan unsur besi sebanyak 43%. Untuk lapisan sebesar 1,5% diisi oleh silikon agar besi ini tidak mudah berkarat. Dan tidak menutup kemungkinan, holo gypsum ini kurang lebih sama kualitasnya dengan holo galvalum. Holo stainless. Berbicara masalah korosi atau oksidasi, fungsi dari stainless tidak dapat diduplikasi oleh bahan lain. Lebih dari 50 tahun yang lalu, ditemukan bahwa minimal 12% kromium akan memberi ketahanan korosi dan oksidasi terhadap baja. Oleh karena itu, di definisi, stainless steel adalah paduan besi yang mengandung minimal 12% kromium untuk ketahanan korosi. Terdapat macam-macam jenis stainless steel. Ada 302, 304, 316, dan masih banyak lagi jenis stainless yang lain, tentunya tidak bisa saya bahas di video kesempatan kali ini. Angka itu menunjukkan simbol temperatur, artinya ketahanan maksimum stainless steel tersebut yaitu 316 dex C, 304 dex C, dan 302 dex C. Perlu teman-teman ketahui, stainless steel pada dasarnya digolongkan menjadi beberapa tipe. Ada tipe yang mudah melekat pada magnet, yaitu ferritic, merchant stick,
dan duplex, dan tipe yang tidak mudah melekat yaitu austenitic. Oleh karena itu, Anda bisa menggunakan magnet untuk membedakan jenis stainless steel austenitic.